Betulah. Tujuh lapis langit dok menangi. Tujuh lapis bumi dok menangi, dok bertiok. Luah kapung panggil bertiok. Para wal malaikat, puak-puak malaikat, berjuta-juta malaikat, beribu-ribu malaikat sedang dok menangis di akhir-akhir Ramadan ini. Terdapat daripada hadis ini, iaitulah tiga makhluk Allah yang dok menangis. Satu, langit dok menangis. Yang kedua, bombing tujuh lapis dok menangis. Yang ketiga, para-para malaikat, berjuta-juta malaikat Allah dok di langit menangis. Melangis ke siapa dia ni? Langit dan bumi dan malaikat dok menangis kerana musibah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kerana habis Ramadan ni supaya kata kena musibah semula pula. Jadi dok dalam Ramadan ni bukan dok dalam rahmat. Dok dalam Ramadan ni dok dalam maghfirah. Dok dalam Ramadan ni idkum minan nar. Mana kalau nak habiskan benda-benda ni Allah witahu kepada langit hakikat kehebatan Ramadan. Allah witahu kepada bumi kehebatan Ramadan. Allah witahu kepada malaikat-malaikat kehebatan Ramadan. Tiga makhluk ini duk menangis-nangis bagi umat Muhammad, bagi puak-puak kita ni. Muslimin dan muslimat, as-saimin dan as-saimat, cuba kita pakat-pakat fikir. Cuba kita pakat-pakat kaji. Cuba kita pakat-pakat mari-mari mendengar dan mari mengaji dan mari belajar. Tiga jenis makhluk ni duk bertiak kerana kita dan kita apa yang kita ada di akhirnya. Oleh kaji klik. Kita tak menangis supaya mereka ini ke dah? Berasa duka cita ke dah Ramadan nak habis? Tu. Kalau kita tidak ada duka cita nak menangis tu nampak tak lagi dah. Tak ada berasa duka cita nak habis Ramadan ni. Tak ada berasa susah nak habis Ramadan ni. Maka kita malulah kepada makhluk langit, malulah kepada makhluk bumi dan malaikat kerana dok tiok kerana kita. Dia tahu harga Ramadan. Kerana Ramadan ni boleh ukar segala masalah umat. Kali itu Ramadan habis, maka tiga makhluk ni dok tiok, dok menangis kepada puak kita. Kita tahu dah. Kita khabar dah. Kita sedar ke dah. Setengah-tengah orang tak suka dah. Nak raya dah. Pakak tubik beli kain baju weh. Pakak tubik beli selipar weh. Tu tak habis bodoh buat kita ni ke Allah. Pakalah baju-baju hak dah dah. Pakalah selipar-selipar hak dah dah. Pakalah kain-kain hak dah dah. Tu Sarawak sibuk sangatlah. Ni kita insah. Kita duduk dalam Ramadan ni kena gedak ni. 10 ya rahmat kita ada rahmat gedak. Kita ada wasilah rahmat gedak. Itu kita kena menangis. Itu kita kena oleh kaji. Kita duduk dalam maghfirah kita dapat maghfirah gedak. Kita duduk dalam intikam minan nar ni. Kita duduk di situ gedak. PA perangai kita hari-hari itu. As-saimin dan as-saimat. Muda mudi, ibu bapa muslimin dan muslimah, kita ada dak lagu tu. Tahu pun kita dak lalai lagi. Tahu pun kita pakai dak bubuk dunia. Bal tusirunal hayatad dunya. Macam mana ambo-ambo aku pakai dak bubuk dunia ni? Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat ni khairum, cemi, baik, bagus
wa abqa tahalamu tak puno. Ibu bapa muslimin dan muslimat, kita ada hari ni dok cari benda tu lah. Kalau kita nak beli gapo-gapo bok dok cari benda molek. Dok cari benda tahalamu. Ni Allah raya khabar gedak lah Quran ni. Akhirat ni khairun. Maya jemaah khairun. Semaya terawai 20 rakaat khairun. Sedekah banyak khairun. Zikir banyak khairun. Tasbih banyak khairun. Berjaga setiap malam menunggu malatul qadar khairun. Bukan khairun saja. Wa abqa tahalamu. Akhirat ni cumi tahalamu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ibu bapa muslimin dan muslimah, manakala kita dikedai oleh Allah dengan rahmat boleh masuk syurga, maka kita bertemunglah dengan muda kita umur 33, tak bertemu dengan tua dah. Itu sifat dalam syurga. Manakala kita semua ni dengan rahmat Allah boleh masuk syurga, kita muda tak bertemu dengan tua dah. Ada sahaja di akhirat. Kita muda umur 33, kalau orang perempuan setengah kata umur 17, muda tak bertemu dengan tua orang dalam syurga. Itu ini panggil khairun wa abqa. Dan jangan tak bertemu dengan huduh orang dalam ahli syurga. Dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Jangan tak bertemu dengan huduh dah. Sehari kau jangan, sehari kau jangan. Itu itu yang panggil khairun wa abqa. Dan sehat, tak bertemu dengan sakit dah. Selama-lamanya kita akan sehat, sehat. Ada pun dunia, kita muda, nanti bertemu dengan tua. Kita sehat, bertemu dengan sakit. Kita jangan bertemu dengan huduh. Kita senang bertemu dengan susah. Itu perangai dunia. Ibu bapa muslimin muslimah, ada pun dalam syurga esok, kita muda tak bertemu dengan tua. Ra'ai raya dah, adik raya dah. Kita sehat tak bertemu dengan sakit. Kita jangok tak bertemu dengan huduh. Kita senang tak bertemu dengan susah. Kita hidup tak temu dengan mati. Itulah sifat orang ahli syurga. Inilah Tuhan kata, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu khairun kami wa abqa tahalamu. Dunia puno. Dunia ni tu hari ada laibung main-main. Walah wong sia-sia. Kita tak tengok dah hari-hari ke dunia. Kita beli ke kakak kelik molek, buat berbagai-bagai, tak dapat hidup. Perahu yang berasa, makan tak banyak menek, dawa bahu masak. Itu dunia. Sebentar manakala kita makan berapa menek saja, dunia hak kita makan saat ni punah. Dawa masa. Kata busung. Berok kau sangat busung. Esok beli pula. Itu panggil dunia. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa tafakurum bainakum. Itu perangai dunia, sifat dunia tu laibun walahun. Khabar katilah muslimi dan muslimah, bukan tak boleh cari dunia, tapi jangan kita lupa akhirat.
Bukan tak boleh cari benda dunia, tapi kita jangan lalai kepada akhirat. Karena dunia ni pada ayat ada la ibun walahwa. Ak tua hak molek, makan tak banyak menat, dawa bahu duh. Ak tebu, makan tak banyak menat, kecing bahu suk bangat. Itu benda dunia. Hari-hari kita dah tengok dah benda dunia ni samutara. Muda samutara, sehat samutara. Ha, jangok samutara, seni samutara. Akhirat hidup sengoti, sehat sengoti, jangok sengoti, seni sengoti. Itulah kita kena pakai buk akhirat wi banyak sikit. Hok tahai lamu tu, hok comi, hok tu hai kata dalam Quran tu.